ketika manusia lupa atau tertipu dengan nikmat sehat ini, sehingga yang hadir adalah dia tidak bisa menopang segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang sehatnya yang Allah berikan. Allah berharap kepada hambanya ketika Allah kasih sehat, maka dia mampu mengaktualisasikan, menggerakkan seluruh potensi badaniannya untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat itu mahal. Dan anehnya kita lupa kapan kita merasakan nikmat sehat itu. Dan nikmat sehat baru terasa ketika kita Allah uji dengan yang namanya penyakit. Allah kasih kenikmatan di dalam tubuh ini begitu mahal buat kita. Ketika ada orang datang ke rumah kita, seorang pengusaha besar, tok tok tok, assalamualaikum, bawa uang 50 miliar dalam dua koper, menawarkan kepada kita, saya akan berikan uang ini kepada bapak. Masya Allah, kagetnya. Tapi ada syarat. Apa? Saya minta dua mata bapak. Apa sikap kita? Memberikan? Tentu tidak. Artinya nikmat Allah berupa anggota tubuh ini yang sudah Allah berikan, posisinya sehat saat ini, hendaknya mampu menghadirkan ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah beri kenikmatan sehat. Jaga nikmat sehat yang Allah sudah berikan. Menyegerakan diri kita dengan tubuh yang prima ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, segerakan tubuh ini untuk hadir di dalam masjid, hadir ke musala untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah berikan kesehatan itu kepada kita. Orang yang berbaring di tempat tidur baru merasa sedih ketika mendengar azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dia menangis, tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sakit. Ketika dia sehat, kemana? Nikmat sehat yang Allah berikan, mari kita maksimalkan. Kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengoptimalkan diri kita menjadi hamba Allah. Aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah, hadir ke masjid 5 kali, atau ketika kita berada dalam kantor bekerja, zuhur, asar, mari kita ramaikan masjid kita, kita ramaikan musola-musola kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat kepada kita. Kemudian nikmat yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat manusia tertipu, terperdaya adalah al-faragh. Kesempatan. Nikmat kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada peluang untuk kita melakukan kebaikan, tapi kita merasa nanti saja, masih bisa kita lakukan. Ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kesempatan yang terbaik yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang menyegerakan dirinya datang ke masjid menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala berjamaah, kemudian bersama imam ikut takbiratul ihram, masyaallah, Allah muliakan lebih bagi mereka-mereka yang ketika beribadah salat berjamaah bersama imam dan ikut takbiratul ihram bersama imam, Allah muliakan lebih bagi mereka.
kesempatan kita untuk menjadi manusia yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, harusnya mampu kita hadirkan. Allah kasih kesempatan kita hidup 24 jam. Dengan 24 jam yang Allah kasih, setidaknya sebagai orang yang berakal, harusnya kita mampu memaksimalkan 24 jam itu lebih banyak beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan begitu cepat. 24 jam. Atau kalau kita hitung itu, umur kita sekarang sudah masuk 40, 42, 50 atau sudah masuk masa pensiun. Padahal baru merasa masuk survei kemarin. Waktu sudah bertambah, umur sudah bertambah. Waktu berlalu begitu cepat. 24 jam yang Allah kasih kepada kita, sudahkah kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Porsi 24 jam berapa banyak ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 24 jam ini? Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, sudahkah kita sudah maksimal menunaikannya? Salat 5 waktu sebagai bentuk perwujudan kita sebagai seorang hamba yang baik kepada Sang Khalik. Kita sholat 5 waktu. 1 waktu kita kerjakan tidak lebih dari 10 sampai 15 menit. Kita habiskan, kita korbankan untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikali 5 waktu. Sejam. 1 jam dari 24 jam kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sisanya kemana? Ketika kita ditanya, "Anda mau masuk surga?" "Tentu, saya mau masuk surga." 1 jam dari 24 jam kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisanya 23 jam entah kemana. Kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan 1 jam itu. Apakah akan Allah berikan surga buat kita yang kita hanya mengandalkan 1 jam dalam 1 hari 24 jam? Kemudian jadi pertanyaan lagi, apakah sholat kita sudah khusyuk? Sudah benar rukunnya, tata caranya, syarat sahnya? Apakah kita sudah benar? Sidang jemaah rahimakumullah, 24 jam. Mari kita maksimalkan. Tentunya segala aktivitas kita yang baik, ketika kita awali dengan kalimatul basmalah, maka dia akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memaksimalkan 24 jam, mengambil kesempatan dalam 1 hari untuk lebih banyak porsinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan segala aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Allah dalam setiap tindakan, dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Menghadirkan Allah. Awali dengan kalimatul basmalah dalam setiap aktivitasnya. Ketika kita bekerja, berangkat dari rumah, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berwudu, insyaallah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 8 jam kita berada di kantor ini, kalau kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga diri kita dari perbuatan maksiat, insyaallah 8 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala akan bernilai ibadah. Jauhi dari bentuk segala kemaksiatan. Sholat 5 waktu tepat waktu, sholat zuhur, sholat asar, kita maksimalkan dengan sunnah-sunnahnya, insyaallah akan bernilai aktivitas kita dalam 1 hari. Dalam 1 minggu, kalau seandainya kita istiqomahkan itu, insyaallah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala, keberkahan dari setiap aktivitas pekerjaan kita. Kita berupaya
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita di kantor ini terlindungi dari segala perbuatan maksiat, kecurangan, manipulasi, kebohongan dan segala macamnya. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala beruntung dalam memahami, dalam menjalankan waktu ini. Sidang di makam imamakumullah, kita tidak ingin menjadi hamba-hamba yang rugi dalam menyikapi waktu ini. Mudah-mudahan waktu terus berlalu, umur kita makin bertambah. Fa'idha ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, dia tidak akan pernah bisa dimundurkan atau dimajukan. Kalau waktunya sudah datang, ya datang. Tidak mengenal siapa dia, pimpinankah dia, anak buahkah dia, tidak pandang bulu. Ketika ajal datang, maka kesempatan kita untuk berbuat baik, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi gugus. Karena dengan iman dan takwa bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما هاب بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابه. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قوض الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا لينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum 'allakum tadhakkarun.